dua kita, saudara-saudara yang datang berbagi di sini sudah dari tadi sore, barangkali akan kembali istirahat. Ya, segenap keluarga, sebelum jenazah saudara kita, orang tua kita terkasih, Mama Lady, akan diberangkatkan ke Toraja bersama-sama dengan keluarga, kita akan berdoa dulu, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Yeti dari Gereja Toraja Jemaat Nanraki. Pada Ibu Pendeta disilakan. Ya, mari. Mari seluruh keluarga kita tenang sejenak, membawa duka kita dan harapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Satu bahagian firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Peganglah itu, Papa Lady, Lady dan kedua adik yang kekasih. Ya, ketiga adik yang kekasih dalam duka cita ini, bahwa sungguh ini yang tepat untuk kita sekalian, walaupun itu secara manusia pahit. Satu kebanggaan kalian sebagai orang-orang yang terdekat dalam hidup adalah, bagi saya pribadi, almarhumah adalah orang yang selalu memberi diri, hati, pikiran, tenaga, dan semua yang dititipkan Tuhan padanya, disupport oleh suami dan anak-anak untuk selalu melayani. Teristimewa ketika saudara-saudara, entah itu orang Toraja secara khusus atau orang lain yang datang ke Sukabumi, selalu diberikan yang terbaik. Saya pun mengalami itu bersama dengan Pendeta Karya yang notabene menjadi bahagian hidup keluarga sejak beliau proponen pendeta. Saya pun juga mengalami selama di Bandung dan di Jakarta, selalu ke Sukabumi, bahkan tidur di rumah dilayani dengan baik. Luar biasa, itu menjadi kebanggaan dan menjadi penghiburan bagi keluarga, bahwa hidup almarhumah tidak pernah sia-sia. Karena itu akan menjadi penghiburan bagi segenap keluarga. Ia telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama. Sebelum kita berdoa, satu lagu kita angkat bersama, Tenanglah Pilihan Itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap terasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan, terpuji namamu. Di tempat ini kami menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau telah nyatakan dalam perjalanan keluarga bersama dengan jenazah dari Sukabumi ke Jakarta dan tiba dengan selamat di Makassar ini, di bandara, di halaman kargo Bandara Hasanuddin. Ini semua karena Tuhan. Karena itu kami belajar memahami bahwa sekalipun kami berbeban, sekalipun kami berduka cita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, hiburkan dan topanglah suami kekasih yang ditinggalkan almarhumah, anak-anak, dan juga seluruh keluarga, saudara-saudara, ponakan dan cucu,
yang ada di kota Makassar ini maupun yang ada di kampung halaman yang menanti. Hiburkan semua Tuhan. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang Tuhan lewat perjalanan yang panjang itu dan juga di tempat ini. Ini terbukti bagaimana kesabaran dan kesetiaan seluruh keluarga Handai Tolan menanti dengan tenang sampai jenazah dan rombongan tiba. Tidak ada keluhan. Inilah bukti kasih sayang di dalam Tuhan sebagai anak-anakmu, sebagai persekutuan, bahkan sebagai keluarga yang dulunya almarhumah juga telah rajut bagi banyak orang dan beliau telah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pelayanan klasis Pulau Jawa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hal ini menjadi kenangan manis bagi segenap keluarga, sekaligus menjadi penghiburan bagi mereka. Ya Bapa, Engkau tuntun kami sekalian, teristimewa keluarga yang setelah jeda sejenak ini akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Toraja untuk rencana selanjutnya pemakaman dari almarhumah. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai rencana ini dan perjalanan ini. Semua ada dalam pantauan kuasa kasih Tuhan, jauh dari mara bahaya. Berikan konsentrasi kepada sopir sehingga tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan sayang semuanya kami, baik kami yang ada di Makassar ini, yang akan kembali ke rumah masing-masing istirahat. Tuhan juga antar kami tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sayangi kami Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, yes, yes. Ya, beri semangat Ibu Pendeta yang sudah berdoa untuk kami semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita semua berduka dan kehilangan. Ya kita atur kendaraan. Nanti Om polisi ya yang di. Nah ini dia di Gunung Endrekang. Namanya buntu kabobong. Buntu kabobong. Ya. Sudah tiba. Buka aja sedikit biar agak tinggi.
Nah. Salama. Pendeta Luther Samara. Oh. Jawaban. Wih, istimewa. Pimpinan dan kasih sayang Tuhan, walaupun kita sangat-sangat begitu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kepada pagi hari yang Engkau karuniakan ini, Bapa terkasih dalam sorga. Kami datang menyebut nama-Mu yang kudus, mengakui Engkau Allah dan Tuhan kami, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tahu keberadaan kehidupan keluarga, ya Allah. Kami semua bersama keluarga dalam suasana duka cita yang mendalam. Oleh karena Engkau telah memanggil pula orang yang sangat kami cintai, orang yang sangat kami kasihi. Tapi bukti nyata penyertaan dan kekuatan daripada-Mu Bapa, dari Sukabumi hingga ke Tanah Toraja ini, nyata keselamatan pemeliharaan yang Engkau boleh nyatakan, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya kekuatan dan penghiburan itu akan terus Engkau nyatakan ke tengah-tengah kehidupan keluarga jemaatku dan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi sebelum meneruskan perjalanan ke Tapa Putih, Tuhan, kami boleh menyatakan syukur ini. Kami akan menerima berkat-Mu, Tuhan, yang memberkati kami, agar dari dalamnya semangat dan kekuatan baru boleh menjadi milik kami. Inilah doa kami, Bapa. Inilah permohonan kami yang kami persembahkan dalam anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Dua hari yang lalu kami menerima surat penyerahan pelayanan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Sukabumi kepada kami, Majelis Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Tapor Buten, untuk kemudian melanjutkan pelayanan penghiburan sampai pada ibadah pemakaman sesuai dengan rencana keluarga yang telah disepakati. Dan melalui kesempatan ini pula kami menyambut dengan berterima kasih kepada Menteri Perdana Menteri Kabinet yang telah memberikan kepercayaan kepada kami ini. Kami akan menjadi Menteri Perdana Menteri Kabinet yang telah memberikan kepercayaan kepada kami ini. Informasi belum kita masuk dalam doa yang dipimpin oleh pendeta bahwa ibadah penghiburan sebentar sore akan dilaksanakan pada pukul 16.00 dan 7.00 malam. Bentar kita akan melaksanakan ibadah penghiburan. Sebut untuk informasi-informasi sekitar akan disampaikan di ibadah-ibadah penghiburan selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam doa, silakan untuk pendeta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu pada siang hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bahwa sekalipun kami mengalami duka cita yang mendalam atas kepergian Ibu yang kami kasihi, almarhumah Kristina Umum, namun kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa kasih-Mu segera Engkau nyatakan bagi segenap keluarga dan kami sekalian, di mana Tuhan telah berkenan mengantar segenap rombongan. Engkau menuntun dalam perjalanan segenap rombongan yang mengantar jenazah Ibu kekasih, mulai dari Sukabumi, Makassar hingga telah tiba di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini boleh terjadi hanya karena kasih dan penyertaan-Mu. Dan karena itu Tuhan kami berdoa, Engkau senantiasa memberkati segenap rumpun keluarga, suami tercinta bersama anak-anak, saudara-saudara dan kami sekalian. Bapa kami di sorga, selanjutnya kegiatan di pelataran duka ini kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, yang memberkati, memberkati jemaat-Mu di tempat ini, memberkati segenap masyarakat, sehingga kami boleh sama-sama mengambil bahagian untuk boleh menjadi penghiburan dan penguatan bagi segenap keluarga yang berduka. Bapa surgawi,
saat ini juga kami akan menikmati denganmu. Kami ingin akan kau memperhatikan sehingga melalui dekatmu yang kami akan masukkan ini menjadi kekuatan kesehatan yang cukup berkembang. Kami Tuhan yang akan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa.